Dan ada lagi sambungannya. Tapi yang kita nak garis bawahkan, yang kita nak highlightkan adalah kalimah bebas. Hamba. Ha, tadi tu. Membebaskan manusia daripada menghambakan diri sesama manusia kepada menghambakan diri kepada Allah. Itu makna merdeka. Itu makna merdeka yang sebenar. Bebas daripada dijajah oleh mana-mana puak ke, makhluk ke, atau siapa sahaja. Akan tetapi, kita ini menjadi hamba kepada Allah. Itu sifatnya. Walau bagaimanapun kita menyaksikan, sungguh pun penjajah-penjajah yang kita dah pernah dengar, yang kita pernah belajar dalam sejarah dahulu, telah pun balik, telah pun keluar semua dah. Akan tetapi, ya Allah, sungguh pun tanah air kita sudah pun merdeka, tanah kita sudah pun merdeka, tetapi jiwa masih lagi dijajah. Jiwa masih lagi dijajah. Dijajah dengan apa? Dijajah dengan sifat taksub, sifat fanatik, minat terhadap individu ke mana artis secara melampau, minat secara keterlaluan, ataupun menjadi hamba duit, menjadi hamba pembelian online. Banyaknya add to cart, tak beli-beli sampai sudah, ataupun asyik beli je kerja. Hak dia beli tu benda yang dia pun dah berlambak di rumah, guna pun tak lagi, tapi sibuk nak beli lagi. Hamba shopping. Ha, tu kita ialah kita sungguh pun kita sudah merdeka daripada bentuk penjajahan ni semua. Maksud saya penjajahan Portugis ke Belanda, Inggeris, Jepun, komunis ni. Akan tetapi bentuk penjajahan tu masih berlaku secara halus. Ada manusia dijajah oleh hawa nafsunya. Kita sangat bimbang kebelakangan ini, begitu banyak isu, laporan, kes yang sangat membimbangkan kita. Hinggakan nak keluar rumah, hinggakan nak ke mana-mana sekarang ni pun berasa takut dah. Berasa takut, berasa bimbang, memperingatkan anak, memperingatkan pasangan, memperingatkan kawan sahabat handai berkali-kali. Engkau jangan lupa share location. Kau jangan lupa on location tu nak pergi mana-mana. Engkau ingat jangan pergi sorang-sorang, biar aku teman. Anak pun nak main walaupun depan rumah sekalipun, kita pesan sungguh. Main dekat-dekat depan-depan ni je, jangan main jauh-jauh. Dah takut, dah bimbang dah. Kita kadang bukan tak nak tolong orang. Nampak ada orang kereta rosak ke, nampak ada orang duduk tepi jalan malam-malam baik minta tolong. Setengah orang tu bukannya dia tak nak berhenti dan tolong dan bantu. Tapi kerana macam-macam isu sangat sekarang ni, la ilaha illallah, orang hilang, manusia hilang. Orang hilang beberapa hari, kemudian dapat tuk-tuk dapat berita, katanya dah pun meninggal dunia. Lebih menyayat hati meninggal dunia dalam keadaan terjebak dengan jenayah. Dia merupakan mangsa jenayah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, inilah yang kita sangat bimbangkan. Dulu-dulu kita tak ada rasa sangat. Bukan tak ada rasa apa. Kita rasa tenang, kita rasa lapang sajalah nak ke mana, ke sini dan ke sana. Tetapi sekarang ni disebabkan pelbagai laporan, berita yang kita dengar, kita terima. Macam-macam keadaan ini membuatkan kita sendiri pun rasa risau. Macam-macam keadaan kan, ada yang hilang, kemudian hampir setahun ditemui, dijumpai, ataupun baru dapat tahu rupanya dia terlibat, dia menjadi mangsa sekian. Yang paling terbaru sekali saya rasa amat hibah lah, sebab kita ni seorang ayah. Kita seorang ayah, kita ada anak, kita ada anak perempuan, kita ada anak laki-laki. Ya Allah. Laporan yang saya baca di akhbar Sinar ni, di Sungai Siput, seorang kanak-kanak perempuan yang dilaporkan hilang, ditemui meninggal dunia di kawasan Berpaya, di perkampungan orang asli Kampung Bersah, Pos Kuala Mu, di Sungai Siput ni lah.
pada Sabtu. Jenazah Nuraina Humaira Rosli, umur 10 tahun. Umur 10 tahun. Murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan Pos Kuala Mu ditemukan sekitar jam 4.20 petang. Hasil operasi mencari yang digerakkan selepas mangsa dilaporkan tak pulang ke rumah sejak Jumaat. Dan kemudian Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintendent Muhammad Khaizam Ahmad Syahbudin berkata, mangsa dijumpai dalam keadaan terbaring di kawasan berpaya berhampiran perkampungan itu dengan jarak antara 50 hingga 100 meter. Jarak iaitu antara 50 hingga 100 meter dari rumah terakhir di perkampungan tersebutlah. Dan pemeriksaan awal tak menemukan sebarang kecederaan ke atas tubuh badan mangsa yang boleh dikaitkan dengan unsur jenayah. Akan tetapi masih tunggu laporan hasil bedah siasat bagi mengetahui punca kematiannya. Walau bagaimanapun, saya ada baca ada laporan yang lebih terkini lagi. Pihak polis ada menyebutkan bahawa tidak dinafikan ada unsur jenayah. Ada unsur jenayah. La ilaha illallah. Sebab tu, yalah, kita sekarang ni tak kisah dah sekarang ni ya. Mungkin dulu orang kata kalau duduk di kawasan kampung tak apalah lagi kan? Di kawasan kampung tak apa, selamat. Kiri kanan pun anak beranak, adik beradik kita, pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapat semua, ipar dua yang duduk dekat-dekat kampung kan. Tak juga, sama ada di bandar mahupun di kampung, jenayah boleh berlaku di mana-mana. Na'uzubillah min zalik. Sebab itu saya pesanlah pada diri saya dan kita semua, khususnya kita yang ada anak kecil, kita ada apa ni, anak-anak di bawah tanggungan kita ni semua, tolonglah beri perhatian, tolonglah pantau mereka. Janganlah sampai kelalaian kita terhadap gadget, terhadap apa tu, alat peranti handphone kita, sibuk buat live, sibuk buat konten, sampai kadang kita kita mengabaikan anak-anak di bawah tanggungan kita. Banyak berlaku kadang mak ayah sibuk sangat tengok handphone, akhirnya anak jatuh di eskalator pun ada, tercedera, ada sampai membawa maut pun ada. Ada kadang mak ayah sibuk sangat bergambar sana sini dekat tepi laut, akhirnya anak dua-dua beradik meninggal dunia lemas dekat tengah laut sana pun ada, lemas di sungai pun ada. Macam-macam keadaan, ya Allah. Kita, ya, benda kalau dah berlaku nak salahkan siapa lagi dah, kan? Sebab mereka di bawah tanggungjawab kita, di bawah tanggungjawab kita. Dan selain daripada tu juga, kita berpesanlah mana-mana sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya kasihi semua, kalaupun bukan di kalangan kanak-kanak, budak-budak sekalipun, kita yang dewasa ni pun seeloknya pergi mana-mana, elaklah daripada sendirian. Kalau musafir di waktu malam, Nabi SAW berpesan. Nabi menyebutkan, kalaulah kamu tahu akan bahayanya musafir ataupun jalan seorang diri di waktu malam, kamu takkan musafir seorang diri waktu malam. Nabi pesan. Hatta kalau musafir sekalipun, yang eloknya bertiga. Elok musafir tiga orang. Adalah hadisnya sebutkan perkara itu. Eloknya tiga orang. Selain daripada faktor keselamatan, selain daripada itu, mana-manalah kita nak pergi sekalipun, eloklah dimaklumkan, eloklah diwar-warkan, eloklah disampaikan. Kepada siapa? Kepada orang terdekat, pasangan, keluarga, kan? Jangan menghilang diri macam tu saja. Na'udzubillah. Takut apa-apa berlaku, cari sampai tak jumpa nanti. Maklumkan satu. Yang keduanya, seeloknya kita janganlah sendirian. Yang ketiga, elok juga membacakan apa? Ada satu doa ataupun zikir lah. Zikir saya nak kongsikan, iaitu membaca apa? Bismillahitawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Boleh ya baca tu ya, sama-sama ya zikir. Bismillahitawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baca yang tu, semoga Allah bagi kita keselamatan, moga Allah bagi kita perlindungan, moga Allah bagi kita penjagaan ataupun kita dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala sebaiknya.
ataupun pergi ke mana-mana tempat yang bukan tempat kita singgah, R&R, mana-manalah tempat yang kita mungkin ada orang dia nak singgah buang air kecil, singgah buang air kecil, singgah toilet, tandas kan. Jadi elok juga baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang sekali lagi ya, baca sama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang mana bacaan tersebut kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan mana-mana makhluk. Sama ada makhluk tu berada di bumi atau di langit, sama ada makhluk tersebut nampak ataupun tak nampak. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha melindungi hamba-hambanya, termasuk kita semua. Jadi, ertinya sama ada kita ni menjaga keselamatan tu dengan kaedah apa yang dipesan oleh pihak berkuasa, pihak polis, kita juga ada amalan-amalan tersendirilah. Pasal ada setengah-setengah orang kadang dia hampir-hampir nyaris-nyaris menjadi mangsa jenayah, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala terlepas ataupun dia apa tu terelak daripada apa nama ni, Allahumma salli ala Muhammad, terelak daripada dia terjebak terlibat dengan dengan jenayah tu. Kan kata orang, oh ini orang ni dia ada isi ni, ada amalan ni. Ya mungkin, sebab kita tiap-tiap kita kena ada amalan. Saya cadangkan macam inilah kawan-kawan semua, kalau tak keberatan, eloklah sangat-sangat. Saya cakap ni sebab saya buat. Elok apa? Tiap-tiap kali lepas subuh, jangan tinggal mat surat, juga selepas asar. Lepas subuh, lepas asar, jangan tinggal mat surat. Maksurat ni apa dia? Himpunan zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.